musimnya hujan. Tapi persiapan kita untuk Jakarta kan sudah dibangun bendungan Ciawi dan Sukamahi di atas, di hulu. Kemudian juga sodetan Ciliwung sudah selesai juga untuk masuk dari air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Kemudian normalisasi Sungai Ciliwung juga dalam proses, tinggal 17 kilo. Dan yang paling bawah sekarang di Ancol, di Sentiong, yaitu stasiun pompa air Sentiong. Ini saya kira akan banyak sekali mengurangi daerah-daerah yang biasanya terkena banjir di DKI Jakarta. Dan ini khusus untuk pompa Sentiong, ini akan mengurangi banjir di 7 kecamatan. Ya. Terus mana aja, Pak? 7 kecamatan di mana saja, Pak? Apa? 7 kecamatan tadi di mana saja, Pak? 7 kecamatan, Pademangan, Senen, Johar Baru, dan lain-lain. Pak Presiden, Pak Pompa ini juga akan membantu untuk mengatasi banjir kiriman dari Bogor juga termasuk apa? Iya, tadi kan saya sampaikan. Karena memang dari atas akhirnya ke sini fluid, tapi ini adalah pompa terbesar yang sudah dibangun oleh Kementerian PU dan kita harapkan akan sangat sangat mengurangi banjir yang ada di DKI Jakarta, utamanya di 7 kecamatan. Pak Presiden, terkait UUDKJ, Pak, yang soal pemilihan pendudukan gubernur DKI Jakarta Presiden, ya itu kan masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang, dan itu inisiatif DPR, belum sampai juga ke wilayah pemerintah, belum sampai ke meja saya juga, sehingga biarkan itu berproses di DPR. Kalau saya, kalau tanya saya, ya benar dipilih langsung. Dengan setuju ya, Pak. Soal Pak Johan, Bapak sekarang anggota PAN, gimana Pak tanggapan Bapak? Pak Zulhas bilang, Bapak-Bapak sekarang anggota PAN, gimana? Gini, partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi PAN itu masuk ke keluarga kita. Kalau kita jadi keluarga PAN kan juga, ya sama saja kan. PAN masuk keluarga kita masuk keluarga PAN. Pak Presiden, terkait BEM UGM, Pak, BEM UGM bilang kalau misalnya Bapak. Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan, kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, biasa saja. Pak, pemilihnya, Pak, kemarin Bapak kan memutuskan untuk memberikan pengganti Wamen Kumham. Pengganti Wamen Kumham. Apa? Wamen Kumham, Pak, ada penggantinya, Pak. Belum. Kan masih ada Pak Menteri. Pak, Rohingya, Pak, kemarin Bapak memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Rohingya, Pak, akan ditempatkan di mana, Pak, berarti? Pengungsi Rohingya, kan? Ditempatkan di mana, Pak? Karena pemerintah katanya sudah menyatakan akan menarik kampung sementara, Pak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya.